is tougher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rino Jukun. Oke guys, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Pastinya baik bukan? Dan di video hari ini kita akan mencoba kehokian lagi dengan menggacha pack-pack di toko yang bisa kita gacha hari ini guys. Dan sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke guys, untuk yang pertama langsung saja kita akan melakukan gacha-gacha brutal di sini dengan 22.000 permata merah kita. Di sini yang pertama kita gacha dulu yang gratisannya untuk membuang kesialan kita. Oke, lumayan dapat permata 100. Oke, selanjutnya di bagian rival divisi. Oke, lumayan kita punya 2.500 hadiahnya permatanya. Oke. Permata 2.500 lumayan bisa menggacha dua kali di bagian acara langsung. Oke, di sini nggak worth it, guys. Hanya sedikit koinnya di bagian Champions League sudah tidak bisa ya. Oke, tanpa basa-basi, cenut-cenut langsung saja kita menuju ke FC Mobile yang ini guys. Oke. Bisa 5 kali. Kemarin kita sudah menggacha 5 kali, pastinya di sini akan mendapatkan pemain 82 sampai 94. Oke. Mudah-mudahan dapat Ronaldo ke Brazil ST, mudah-mudahan Brazil ST ya. Kalau tidak Mbappe. Harganya cukup mahal, 35 jutaan di situ. Oke, yang pertama apakah yang akan kita dapatkan di gacha yang pertama kali ini guys. Oke, langsung saja. Oke, seperti biasa kita zong mendapatkan pemain yang tidak worth it. Oke, kita coba dua kali guys di sini, mudah-mudahan workout Brazil ST. Oke, Ronaldo Nazario please. Brazil. Oke, langsung saja ini dia. Oke, workout. Oke, Brazil ST. Oke, CM. Aduh, Shanghai Shenhua. Aduh, Oscar lagi kah? Oke, Oscar lagi, guys. Oke, lumayan harganya hanya 400.000 ya. Saya kira Brazil ST ya. Brazil ST itu sangat GG. Aduh, malah Oscar ya. Lumayan ini, tapi fisiknya nggak kuat, guys. Lihatnya. Dan usianya juga sudah tua ya. Tinggi juga enggak, kita jual aja nanti untuk Oscarnya. Oke, dua yang terakhir, langsung aja dua, mudah-mudahan workout lagi. Oke guys, workout lagi. Oke, Jerman ST, malah ini yang malah Jerman yang ST ya guys. Dortmund full crook. Oke, full crook ya, 86 VR ya, lumayan dengan harga 1 jutaan kalau nggak salah di full crook ini guys. Oke, benarkan 1 jutaan full crook. Oke, full crook ya, hanya bintang 3, stamina nya nggak banget guys, cepatannya juga nggak, kita jual aja nanti ya full crook. Oke, ada yang mau beli itu full crook. Oke, sudah limit ya untuk hari ini di pertukaran, bukan pertukaran, di gacha di toko. Oke, kita lihat dulu pasar. Oke, full crook, mudah-mudahan ada yang mau beli. Oke, ada yang mau beli tuh, ada yang jual juga, ada yang beli. Oke, kita jual aja langsung full crooknya, kita jual di harga termurah kedua setelah lawan maksudnya. Oke, selanjutnya Oscar kita jual juga, jual langsung Oscar di harga berapa ya, kita jual dengan harga termurah juga. Bagi yang mau menjual, mau membeli, silahkan beli Oscar. Oke, sudah ada tuh full crook, sepertinya sudah terjual.
Dan Oscar juga sudah terjual sepertinya guys, kita lihat di bagian pesananku. Oke, sudah terjual klaim pemain. Oke guys, saya ingatkan kawan-kawan semua untuk di awal-awal FC Mobile sekarang, kalian kumpulkan aja folder-folder atau pemain-pemain yang OVR kecil ya, OVR 75 sekarang saya sarankan guys, karena 75 XP-nya cukup banyak ya, dengan harga yang hampir sama dengan yang 70-an, karena 70-an sudah banyak yang mencarinya ya. Sekarang kita cari yang 75 dengan harga yang tidak terjalu jauh ya. Kita beli di sini Unai Garcia. Kita beli 10 langsung, tidak ada yang mau pesan kan karena harganya yang lumayan kecil. Oke. Kita tunggu. Kita lihat dulu di klub kita, di sini ada pemain ya. Dan ingat para kawan-kawan semua untuk beli folder-folder seperti ini ya. Folder-folder yang 70-an ke atas. Tapi saya sarankan untuk membeli folder-folder yang 75 ke atas, karena yang 70 harganya hampir-hampir sama dengan 75 dengan XP yang berbeda ya. Dengan XP yang lebih besar 75. Rugi kita kalau membeli yang 70 kan, karena harga 70 sudah meroket naik. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Untuk yang 70 dengan yang 75. Oke, ini kita lihat pemain-pemain yang 70 sampai 74, 75 XP-nya 200 kan. Lihat itu XP bawahnya. Dan kita ambil lagi, pesanan kita sudah terbeli satu. Dan XP-nya pemain-pemain 70 sudah harganya hampir-hampir sama guys. Tadi 24 ribu yang 75, yang 70 hanya 22 ribu. Beda dikit. Lihat XP-nya guys. Oke. Dan jangan lupa kalian harus meningkatkan peringkatnya terlebih dahulu menjadi hijau sebelum dikorbankan di latihan ya. Oke, kita lihat XP-nya yang tadi menjadi 600 XP ya. Kalau belum ditingkatkan hanya 200. Nah, sudah ditingkatkan dengan dua pemain 600 XP-nya ya. Oke. Udah paham kan? Harus dinaikkan sampai warna hijau. Dan di sini yang 79 juga sama, sampai 79 ya. Kalau 80 sudah beda dikit. 55 tingkatan OVR ya. Beda-bedanya. Oke. Kita lihat lagi pasar kita. Pasti ada yang jual guys. Antri aja nggak apa-apa. Kita cari lagi yang harganya 24 ribuan ya. Murah-murah meriah ini, malah 23 ribu ini guys. Murah-murah meriah yang 75. Karena yang 70 sudah banyak yang mau beli, kita beli aja yang 75 dengan XP yang lebih besar. Rugi kita kalau membeli yang 75, harga hanya hampir sama. Kalau yang beli 70 ya, guys. Oke. Kita lihat di squad saya masih OVR-nya 89 ya. Jangan kejar OVR guys untuk awal-awal ini. Kalian kejar aja untuk mengumpulkan folder-folder dengan melatih-latih pemain-pemain kalian. Nanti kalian akan merasakan perbedaan dengan bermain dengan OVR yang kecil tapi statistiknya sangat-sangat gila. Oke, itu aja untuk video kita hari ini. Jika kawan-kawan semua menyukainya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan dinyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.